There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini aku mau review salah satu produk dari Optimam, yaitu aku beli produk Nurganic Hair Vitamin Lotion. Ini paketnya aku buka dulu ya. Ini benar-benar packagingnya tuh aman banget karena berlapis-lapis ya. Ada kardus, bubble wrap sama plastik, pokoknya aman banget dan dipastikan tuh sampai ke alamat tujuan tuh nggak bakalan pecah ya ini barangnya. Dan ini aku rekomendasiin banget buat teman-teman yang lagi nyari vitamin rambut buat anak bayi biar cepet tumbuh lebat si rambutnya ya, karena kayak anak aku itu dulu waktu baby dia tuh sama sekali nggak ada rambutnya teman-teman. Dia usia 4 tahun aja rambutnya masih belum banyak banget. Nah ini aku mau review salah satu produk ya dari Optimam, dan menurut aku ini tuh bagus ya karena dari segi packagingnya aja aman dan harganya juga terjangkau. Nah untuk produknya itu seperti ini teman-teman bentukannya, jadi masih ada dobelan plastiknya, jadi aman ya, nggak bakalan tumpah, jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Ini by Optimam ya, Nurganic Hair Vitamin Lotion. Jadi ini tuh khusus rambut bayi ya, buat anak juga bisa. Dapat membantu menutrisi dan merawat rambut bayi. Ini aku buka dulu plastiknya karena benar-benar ini tuh packagingnya tuh aman banget sampai di double-double ya plastiknya. Makanya ini aku buka dulu aja. Ini tuh bisa membantu menjaga rambut bayi tetap harum sepanjang hari, dan bisa untuk membantu rambut bayi tampak lebih sehat, hitam, dan lebat. Jadi bagi teman-teman yang lagi nyari nih vitamin lotion rambut bayi tuh, aku saranin beli Nurganic Hair Vitamin Lotion ya, karena ini harganya juga terjangkau, terus dia ukurannya juga gede banget. Kemarin tuh aku kira ini tuh ukurannya kecil ya, ternyata setelah sampai rumah lumayan banget ukurannya tuh segede ini teman-teman. Nah ini aku mau praktekin aja sama si anak aku ya, kebetulan dia udah stay, udah duduk di situ, jadi mau aku praktekin aja. Ini tuh anak aku habis mandi, jadi mau aku semprotin si Hair Vitamin Lotion. Ini jadi cara bukanya gini teman-teman, ditarik aja tutupnya, terus disemprotin ke rambut anak. Sebenarnya sambil dipijat ya teman-teman, tapi ini aku kelupaan, nggak apa-apa, nggak usah dipijat juga, tidak masalah. Jadi cukup nanti pemakaiannya seperti ini teman-teman, disemprotkan aja pada kulit kepala bayi ya, di bagian akar rambut, kemudian dipijat dengan lembut. Jadi disemprot-semprot kayak gini aja merata ke dalam rambut. Manfaatnya ini yang pertama, bantu menutrisi rambut, melembutkan rambut, dan menjaga rambut tetap wangi. Ini tuh cocok digunakan setiap hari ya, dapat digunakan setelah keramas atau rambut kering. Ini tuh tadi anak aku juga keramas, jadi berhubung dia tuh masih rambutnya tuh semi-semi basah gitu, aku semprotin aja langsung pakai Nurganic Hair Vitamin Lotion. Dan untuk cara penyimpanannya itu simpan di tempat yang kering, tidak terkena sinar matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan ditutup rapat-rapat ya teman-teman. Dan ini udah selesai, jadi aku sisihin aja. Untuk teman-teman yang pengen samaan atau pengen melakukan pembelian, bisa cek linknya di deskripsi box ya. Itu ada dua link, jadi link yang mengacu ke Shopee sama link yang mengacu ke TikTok. Harganya murah aja teman-teman, jadi bisa langsung cek di deskripsi produk ya. Dan ini sudah ber-BPOM juga ya teman-teman, itu sudah ada tulisannya di bagian botolnya, jadi benar-benar aman banget teman-teman. Nah seperti ini ya cara untuk menutupnya, itu gampang banget, ini tinggal diceklekin aja kayak gini, otomatis bakalan nutup.
Dan segini aja ya video dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.